menggunakan alat robot. Tentunya dalam pelaksanaan operasional robot ini tidak semudah yang kita lihat langsung, ya, karena kendali robot ini dikendalikan melalui remote control dari jarak jauh, ya, hanya mengandalkan dengan kamera yang ada di robot ini, petugas operator melakukan penanganan ataupun pemindahan objek ataupun barang yang dicurigai, sehingga membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian. Akan berbeda tentunya dengan langsung dengan personil yang turun, akan memudahkan dan lebih cepat prosesnya. Saat ini paket sudah bisa diambil, kemudian paket akan digiring turun, dan tekniknya juga dengan kemiringan ataupun turunan seperti ini, robot mengambil teknik mundur untuk mengurangi resiko daripada paket yang kita belum tahu. Kenapa paket ini pada saat sudah dinyatakan rawan ataupun berbahaya dan tidak bertuang, kecurigaan ini patut kita tidak lanjuti dengan memanggil satuan yang memang betul-betul membidangi ataupun mampu menangani hal ini. Jadi sekali lagi, apabila mungkin masyarakat melihat, menemukan benda yang dicurigai, ya patut segera melapor kepada petugas yang membidangi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita pernah kecolongan pada saat terjadi bom buku tersebut di otak-atik, bahkan disiram dengan air, pada akhirnya meledak. Nah, ini juga sebagai antisipasi kita gunakan robot dalam pemindahan, kemudian diamankan di titik yang betul-betul aman untuk langkah selanjutnya. Ya, sekarang paket sudah bisa diangkat dan dipindahkan ke titik yang lebih aman dan terbuka. Tindakan selanjutnya untuk memindahkan paket yang dicurigai yang mana masih berada di lobi kantor PLN ini akan dipindahkan dengan robot. Robot ini merupakan robot kaliber MK3. Dan robot ini buatan dari Kanada, di mana memiliki spesifikasi yang waktu operasional 3-5 jam. Kemudian bentuk lebar 61 cm. Tinggi 57 cm, panjang 93 cm, berat 89 kg, dioperasikan dengan baterai dan remote control. Kapasitas ataupun kekuatan angkut daripada robot ini adalah 113 kg dan mampu bergerak dalam kemiringan 40-45 derajat. Sekali lagi, bahwa kami sampaikan robot ini merupakan robot kaliber MK3 buatan Kanada. Personel Satbrimob Polda Bali juga dari unit JIBOM telah pernah melaksanakan pelatihan di Kanada, dan terakhir alat ini juga dibantu dari Kanada. Rupanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari dan